Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wa khlul uqdata min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke sahabat semuanya, puja dan puji syukur kita hadiahkan selalu senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang serta nikmat hidup yang kesemuanya itu patut kita syukuri dengan mengucapkan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa melapangkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puasa? Banyak bersyukur. Alhamdulillah. Salat berangkai salam tak lupa pula kita haribahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan salam, insyaallah kita akan senantiasa selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang saya hormati, yang saya santuni, guru besar kita dari Padepokan Senang Sejagat, guru besar Mamas Karyo. Semoga saya doakan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan iman dan Islam, selalu diberikan perlindungan serta keselamatan semuanya agar bisa menjalankan tugasnya sebagai guru besar di padepokannya, dan semoga apa yang dicita-citakannya dalam membasmi keangkaran murkaan di muka bumi selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya santuni, guru-guru besar di seluruh nusantara yang ada di Indonesia dan yang berada di luar negeri, jiran tetangga. Salam hormat dari Adi Mas Satriadi. Semoga guru-guru besar tersebut kita doakan semoga panjang umur dan sehat, dan sehat ya. Sehat dan selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kekuatan agar bisa menjalankan tugasnya berjihad fisabilillah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, master dan bakter Padepokan Senang Sejagat, dimanapun kalian semua berada, salam hormat, salam persaudaraan sedunia dari Adi Mas Satriadi dan juga Woso. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Yang saya hormati, yang saya sayangi, dan yang saya banggakan, serta yang selalu saya rindukan, yang senantiasa mampir di channel Adi Mas Satriadi dan juga channel Warok Woso, yaitu sahabat-sahabat subscriber, netizen Adi Mas Satriadi dan juga Warok Woso. Mudah-mudahan saya doakan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, hutan ini adalah hutan penyelurusan kita, ya, untuk mencari orang-orang yang tersesat di sini. Maksudnya tersesat apa, Pak? Tersesat di jalan yang nggak benar. Iya, betul. Gitu ya. Nanti kita akan jumpai mereka, akan ketemu mereka, sadarkan mereka. Ya, tidak hanya itu, di hutan Jati Mendung ini banyak kedatangan para warok-warok dari Jawa yang tidak ada habisnya. Kita tidak tahu misi dan misinya. Ternyata misinya mereka semuanya hanya salah paham terhadap terutama guru besar Mamas Karyo. Tapi ternyata memang terlalu banyak di sini, dan termasuk makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Kita tidak tahu apa sebetulnya, karena memang ini adalah tempat tinggal mereka, Pak. Iya, betul. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa terus pantengi channel Adi Mas Satriadi dan Warok Woso ya, dukung ya. Dukung, mohon dukungannya, mohon dukungannya, mohon dukungannya agar channel Adi Mas Satriadi dan juga Warok Woso lebih berkembang lagi. Oke, Woso, tak banyak lagi kita ngomong ya. Karena apa? Woso kemarin ketemu sama warok yang sakti. Iya, katanya. Sakti ya? Manraguna. Sakti dan sangat luar biasa. Dan saya memang sudah merasakan dari kemarin. Itu master udah saya sampaikan kata-kata bijak kepada mereka itu. Tak kenal maka tak sayang.
Oh, sama mereka. Berarti kudu mereka kenal sama kita dan mengerti dengan kita, maka mereka akan menyayangi kita semua. Iya, gitu ya. Emang harus gitu semuanya, bosok. Ya. Kenapa? Kita tidak harus membasmi mereka, tidak harus memusnahkan mereka. Ya. Kita musnahkan aja ilmu-ilmunya dan kita jadikan mereka itu saudara kita. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang nun jauh di mata namun dekat di hati, jaga silaturahim kita lewat video-video kita ini, mudah-mudahan terjalin terus sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Oke, wasoh. Mari kita telusuri. Ini agak beda. Hutan di sini agak beda dan sangat luar biasa auranya. Lihat. Sepertinya pun enggak ada orang membalak. Coba kameramen itu lain juga. Lihat. Ini agak beda. Kan lihat. Tidak seperti di selatan sana banyak pembalakan. Di sini sangat asri Mas ya, masih asri. Pembalakan di sini kan paling penduduk setempat. Dan di sini pun enggak berani penduduk setempat masuk wilayah sini. Iya, dangkal di sini sangat angker. Beda ya. Beda. Wilayah sini sangat angker. Angker sekali. Banyak sosok-sosok. Tidak hanya di malam hari, ternyata di siang hari juga sering menampakkan diri. Orangnya kecil-kecil tapi kejam. Banyak. Oke. Oke. Kita suka suasana yang mencegang. Bukan berarti menantang. Orang heran tidak. Nah, ini keluarga kan kita di sini. Di sini yang sangat angker. Bosok ini nggak teringat sama ragil. Bosok nggak teringat sama ragil. Ya kadang-kadang teringat, dia sudah bisa berubah seperti brutal gitu. Dia brutal sekarang. Brutal kan? Atau mungkin kita lihat di video kosong, dia sekarang mempunyai ilmu-ilmu ya, yang sangat mempunyai yang didapatkan. Nah, yang itu bisa merasakan keberadaan energi yang sangat besar sini. Coba woso terawang ya, sama-sama buka energi sini ya. Ada apa di sini? Apa masih nggak mendengar suara? Hah? Sepertinya emang ada suara yang menggemeruh. Sepertinya di utara, Master. Di utara suara tadi. Master mendengar suara di utara itu nggak? Saya mendengar suara apa? Suara yang keras, lantang. Suara sepertinya lantang. Mereka berkomunikasi, tapi dengan suara yang keras. Masa mendengar? Tunggu. Inspirasi. Ya, utara kan? Laba-laba. Ini seperti dua sama. Dua. Tadi saya bilang tadi masyarakat di sini banyak masyarakat mencari kayu. Tidak berani. Karena tempatnya terlalu gelap, terang. Sangat rindang ya. Itu di depan seperti jalan kan? Oh, ada jalan. Ini ada jalan. Jalan. Ini jalan. Jalan-jalan. Ini belum capai ya, Master ya. Awas. Ini dipakai nama kameramen. Awas. Ini belakang. Berbisa ini. Berbisa. Dia berbisa. Ini sangat berbisa nih, laba-laba berbisa nih, Mas.
Itu guru. Lihat. Itu ragil tuh. Nah, itu ya. Ada ragil? Iya. Ragil tuh ragil. Mana, mana, mana. Ada suara. Suara yang tadi yang saya dengar tadi. Oh iya itu. Cuman lagi kita mengapakan ragil ini ya. Menyadarkan ragil ini gimana caranya? Majunya slow gini. Ya. Jadi enggak pecah kameramu. Ya. Kameranya. Oke. Okay. Awas woso. Woso awas. Jelas sekali suara gimana ya. Tapi saya pikir itu suara orang kelaparan ya. Hah? Jadi haus dia udah lapar, nggak ada lagi tenaganya, mungkin dia nggak makan tumbal atau gimana, gitulah suaranya kurus seperti itu. Saya malah ingin secepatnya saya menyadarkan raja gitu ya, tapi memang kemudian memang mungkin lempar ilmu ya dengan aura-aura yang ngeri. Ngapain sosok itu buat kalau nyadarkan itu sosok mungkin sosok itu rasa. Ah. Mana Raman dengar itu suara itu? Dengar. Ada makhluk. Di belakang lagi. Di belakang lagi. Iya, itu. Bukannya hitam semua, Master. Bukannya hitam. Mana. Hijum. Bukannya hitam itu. Coba. Oh, sedang mempelajari ilmu ragil. Siapa ya? Lagi di sini ya Allah. Itu ragil dengan siapa lagi? Ya Allah. Allah. Bisa belajar itu. Bisa. Sangat besar kaki. Kita kencangin. Kemarin yang pernah tak kencang. Ya. Iya betul, kurang makan di mata. Sudah lama gak makan. Kurang makan ya? Kurang makan. Sampai giginya pun hitam semua. Giginya hitam. Jadi menurut Master, agen-agen takut nih. Nampaknya ragil tuh punya kayak mon tersendiri. Ajarannya udah mendekati ajaran setan itu. Ya, ada pemikiran seperti ini karena masih muda ya. Iya, pemikirannya labil. Labil pemikirannya labil. Mudah dipengaruhi baik mana-mana pun. Jadi. Oh, rupanya ya. Jadi guru sama itu gitu ya, Kakak. Itu rasa seperti apa? Mudah-mudahan dia enggak mengetahui kedatangan kita ya, Master ya. Dia belum tahu dia belum mengetahui kedatangan kita itu. Nanti masih bisa kita imbangi Mas. Karena enggak tahu dia kedatangan kita. Nah, nanti jebakan pula sama kita. Karena untuk Mas enggak ada pagar-pagar gaib di sekitar situ. Saya rasa ada. Tidak mungkin kalau tidak begitu. Tapi kalau seorang sosok Mas Sar, biasanya dia menggunakan pagar gaib di malam hari. Karena enggak mau diganggu. Kalau di siang hari ini dia ya itu benar juga apa yang dikatakan penduduk setempat sini ya. Rupanya siang hari pun menunjukkan dirinya. Kakak tadi kan. Badannya begitu besar kakak. Nah, kakak. Terasa pun aura bau nampak, badannya dari kamera. Nampak. Dan bau, mana itu? Sebenarnya rambutnya pun bergimbal. Udah saya penasaran. Kita datang ya. Mari kosong. Ini mengganggu guru. Jadi guru ada sih. Kamu lagi. Apa yang kamu kemarin? Siapa Gil yang bersamamu itu Gil? Gil, yang bersamamu itu siapa? Aku Singoirang. Pernah dengar Singoirang? Singoirang. Tapi kenapa enggak hitam dia? Ini singo kelaparan ya. Hah? Atau kelaparan atau kurang makan atau bisa saya hadirkan siapa yang lagi ikut suaraku lucu dia betul lapar mungkin lucu dia eh Ragil Gil siapa tuh Gil bersama mu Gil CL ngajari aku
Main supaya aku sakti. Banyak juga bagi guru ragil ini. Banyak kali gurunya tuh. Mau jadi apa kau, Gil? Sadar kau, Gil. Untuk apa sakti-sakti, Gil? Hah? Aku orang menguasai iki kabeh. Apa sih ngarak dikuasai, Gil? Dutan ini mana ada bisa dikuasai? Orang gak ada yang nyuri kayu di sini. Men supoyo pendekar-pendekar lain, ojo masuk nang kene. Kaya zaman kolosal wae, Gil, Gil. Apa ada pendekar-pendekar, Gil? Enek pendekar-pendekar bilang ini, Gil. Yo eneng. Omong sopo eneng. Masih udah memang gitu dia, karena udah sombong dengan ini yang dia miliki. Saya rasa gurunya itu bukan orang sembarangan itu. Guru Ragil sekarang ini bukan orang sembarangan. Ini yang mungkin, apa master, yang mungkin yang berjalan getar gitu, getar itu. Mungkin inilah, ini yang dibilang, yang dibilang masyarakat dari itu. Dia berjalan. Karena dia nampaknya punya ilmu mali rupa seperti raksasa dia. Mm-hmm. Nampaknya dia seperti itu. Tapi coba Woso, kameramen hati-hati. Dia seperti mau mengeluarkan ilmunya dari dalam dirinya itu. Dekat. Goncang kayak gitu, tak goyang dunia lagi, tak goyang bumi lagi. Ada kakek nomor. Sampai ngerti. Banyak bicara kamu. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asgur, guru. Allah Akbar. Tahan kan. Tujuan pendek kalian. Mohon jangan digoyangkan. Dia kemana masa? Dari. Dari. Warah ngerti ilmu guru kujak. Ikulah mau ilmu. Ikurung kabel yang ditok neo. Jadi jumpa. Ya. Coba gini dulu, jangan dulu ada kita tanya dulu apa kemauannya. Eh. Orang asing. Apa? Raksasa. Apa kehadiranmu di sini untuk apa? Hah? Aku ngajari JN iki men supaya lebih kuat. Gunanya untuk apa? Tapi aja diganggu lah. Gunanya untuk apa gunanya? Orang yang tujuan apa aku harap kepingin dia lebih kuat. Jadi, itu kita harus memanggil bahasa itu apa? Bahasa itu aja ya. Singo ireng tapi namanya tadi. Iya, jadi Singo ireng. Saya pernah dengar nama itu. Pernah ya, master pernah ya? Iya. Sakti dengan orang. Tapi, kenapa kekuatannya beda? Beda. Dengan kekuatan Singo ireng. Dan saya kepingin dia marah gitu sama kita, apa maksudnya kemarahan, jadi saya kepingin kali memancing. Wis, sing tak karepi saiki. No ono wong sing teko rene iki aja diganggu, jangan diganggu. Wis aja ngancocot. Bakar. Ngomongin sopan, ini guru master saya. Gurumu ya gurumu. Iku lain ambek awak. Oh, memang ragil ini udah seperti memang bukan manusia ini. Sudah enggak sopan. Jadi bukan manusia. Wes tarung ae lah kita nang kene. Men supaya ngerti siapa yang sakti. Oh, boleh. Ayo. Kita tarung. Boleh, dua pun maju boleh. Hah? Men DNA sing ngadepi. Ayo, hati-hati Mas. Terus lagi serang. Ada tuh. Saya berusaha supaya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tok ke kabeh gel tak ajari mek kowe gel. Mesti harus lebih tenang lagi, Guru. Iya. Harus dengan ketenangan, Guru. Tangi gel. Ja!
sakti. Bener hati wong sakti. Pigel. Raden sakti. Cek mampu pigel ngadepi pigel. Ora guru. Yo wis aku sing ngadepi. Eh. Buta ireng atau apa ini tadi? Singo ireng, Bos. Singo ireng. Aku singo ireng. Oh. Wis. Aku mau coba ini. Boleh. Hati-hati, Bos. Siap, guru. Keras sekali. Leher pun ditekan. Oh, masih sanggup kok, Mas? Masih, bentar. Oh. Makin keras cekikannya, guru. Makin keras. Rupanya bukan orang sembarang juga nih. Enggak apa-apa, Bos. Udah, Bos duduk aja, sembari. Sembari, pulihkan diri. Itu antum itu kau kena racun, kau kena tapak bisa tangannya tuh. Ya. Ternyata kuat juga ilmu sampean ya. Iya, kita lagane. Kau nak sing kuat ya sing ireng. Tapi sira iki kok golongan apa? Jin apa menungso iki? Wah, aku jin. Pantes so. Wis. Nah, memang jin ora iso disadarke. Memang kuat nih kalian. Aku iki arek kalah. Bakal tak bales esuk. Wih, nek wis kalah aja bales-balesan meneh. Ora. Hah? Nek wis kalah aja bales-balesan meneh. Dadi jin sing apik. Wih, Rakim. Sadar wih. Tengok itu, saudaramu itu. Saudara tak pikir, King. Dadah aku. Oh, dasar ini. Hah? Jadi? Bisa, Kaden. Usir, Master. Usir. Pergi, kau. Pergi. Memang kalian kuat. Tapi aku bakal balik. Balas kalian. Saya tunggu. Biarkan. Seorang kesatria tidak bisa mengejar yang sudah lemah. Emang seperti itu. Jadi kita lihat Woso dulu. Gimana Woso? Alhamdulillah. Udah saya buang dengan apa tenaga dalam saya udah seperti biasa nih, udah enteng ya, kalau gitu kan gitu. Udah enteng, udah. Jadi tadi singo ireng ya, ya berhasil kita lumpuhkan, tapi dia masih punya rasa dendam. Yang saya sangsikan nanti dia akan merajalela dengan penduduk yang ada di sini. Jadi senantiasa jaga hutan ini, Woso. Siap. Saya tugaskan nanti. Siap ya. Ini Kendal masih di padepokan, ya. Tidak nemenin kita. Memang dia, dia kalau enggak dibangun ini, payah. Pertama, ya. Kalau enggak disiram air, tetap tidur dia. Itu ya. Oke, enggak apa-apa. Dia selalu banyak tidur. Enggak apa-apa. Tadi malam pun kan habis semedi ya, zikir untuk memulihkan kekuatan dan tenaga kembali. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Kita tutup ya videonya, jangan lupa. Pantengin terus channel Adi Mas Abdi. Tonton terus, jangan lupa ya. Tonton terus. Dukung channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.